Hai semua, selamat datang di Dapur Kreasi Aulia. Di video kali ini, saya akan membuat baceman bawang putih. Ini adalah penyelamat banget dan harus di stok di kulkas ya, untuk membantu kita memasak kalau misalnya pengen praktis, untuk memasak nasi goreng, mie goreng, bahkan untuk membumbui ikan ya teman-teman. Kalau kalian mau tahu cara pembuatan baceman bawang putihnya, simak terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya saya pakai minyak sayur atau minyak makan secukupnya untuk merendam bawang putihnya. Kemudian ada 10 bonggol bawang putih. Jadi ini ya, ukurannya seperti ini. Untuk cara buatnya, pertama kita akan kupas terlebih dahulu bawang putihnya. Lalu siapkan chopper untuk mencincang kasar si bawang putihnya. Jadi ini kita cincang kasar aja, jangan terlalu lembut. Nah seperti ini tanpa tambahan air ya teman-teman. Nah udah seperti ini, sudah bisa langsung kita pindahkan ke dalam wadah. Biasanya juga saya pakai ini untuk membumbui ikan, tapi biasanya saya blender lebih halus daripada ini. Jadi ini benar-benar memudahkan banget ya, bisa buat masak-masak, aneka tumis, nasi goreng, mie goreng, atau kalian bisa membuat marinasi ikan atau ayam. Jadi tinggal ditambahin garam, lada bubuk, kemudian kunyit bubuk ya, udah bisa memarinasi ikan ayam ya. Selanjutnya tambahkan minyak sayur atau minyak makan ya, hingga dia terendam. Jadi sampai dia benar-benar terendam. Ini beneran praktis banget teman-teman, nggak perlu dimasak, nggak perlu panjang prosesnya ya. Jadi seperti ini hasilnya. Selamat mencoba dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk selalu update video terbaru saya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan tekan tanda loncengnya ya.